Pakatan Harapan telah membuat janji bahawa ada yang mengatakan tak perlu bayar PTPTN, yang jelas gaji tak sampai RM4,000 sebulan, tak perlu bayar, dan lepas tu kata pula kena bayar. Kita PTPTN ni tak boleh dipolitikkan. Jadi kita nampak satu tindakan yang tidak konsisten sejak berdahulu lagi. Soalannya, adakah PTPTN akan mampu mencapai kutipan sebagaimana yang telah dicapai pada tahun 2018, iaitu 2017, iaitu sebanyak hampir RM4 bilion pada tahun tersebut. Silakan, Menteri. Terima kasih atas, terima kasih Dato' Speaker, terima kasih Yang Berhormat Besut. Saya rasa pendirian Pakatan Harapan selama ini adalah jelas. Kita tak, itu adalah hutang kepada PTPTN. Jadi dari segi agama, dari segi moral, kita memang perlu bayar balik. Tetapi ikut kemampuan. Itu yang penting. Jadi saya rasa kita tidak boleh menafikan bahawa memang ada penurunan dari segi kutipan. Jadi saya akui di sini bahawa kalau tahun ini nak mencapai kutipan sebanyak 4 bilion dan pada status setakat ini nampaknya sukar sikit. Sebab besar penurunan kutipan ini kerana janji kerajaan PH yang mengatakan, dia mengatakan yang tak perlu langsung bayar balik. Isu besar ialah bagaimana kita pastikan PTPTN itu sustainable. PTPTN akan mampu untuk membiayai 200,000 pelajar setiap tahun. PTN mampu untuk mengutip, membiayai perbelanjaan hampir 5 bilion setiap tahun. Itu yang perlu dijawab. Kalau tidak, kita main politik ini tak habis. Pakatan Harapan sentiasa main politik, menyalahkan kerajaan besar nasional. Sekarang mereka kerajaan, bila tanya kajian, kajian belum siap lagi. Dan jelas sekarang kutipan telah berkurangan.